Kalau ketemu dengan jajaran PKB, ngobrol, ketemunya adalah generasi-generasi baru. Generasi-generasi yang memiliki semangat aktivisme yang luar biasa. Walaupun tadi dia bilang, karena baru maka ada senior, ada senior, ada senior, ada senior, ada senior. Tetapi yang junior itu berani ambil keputusan. Berani ambil keputusan. Kira-kira gini, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Benar ya ini? Itu hanya orang yang punya rekam jejak yang panjang gitu melakukan itu. Tapi itu menunjukkan apa? Kenapa berani? Saya sempat catatan. Kenapa berani? Kenapa berani? Kita semua lihat ketika kita menyaksikan seseorang memiliki keberanian karena dia memiliki keyakinan bahwa yang dikerjakan adalah kebenaran. Bahwa yang dikerjakan adalah kebaikan. Bahwa yang dikerjakan bukan tentang dirinya, tapi tentang bagaimana Indonesia lebih baik, bagaimana Indonesia lebih maju, bagaimana Indonesia lebih makmur. Karena itu bisa dipertanggungjawabkan pada siapapun yang bertanya atas apa yang diputuskan pada malam hari ini oleh Ketua Umum PKB. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Dengan satu sentuhan jari, masuki dunia paling up to date. Hanya dalam satu news app, dapatkan pemberitaan Metro TV secara komprehensif, sekaligus ulasan jernih serta sudut pandang segar khas media Indonesia dan medcom.id. Makin lengkap dengan fitur audio untuk menemani hari Anda yang produktif. Jadi tahu paling cepat? Download Metro TV Extend sekarang!